Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca sekarang ada di mana? Nah, kita sekarang lagi ada di Bogor. Kita mau ke kebun Bogor yang terkenal itu loh. Kita mau belajar sambil bermain. Oke, nah untuk tiket masuk itu sekarang hanya bisa dibeli secara online ya di tiketkebunraya.id kalau nggak salah, di Traveloka juga ada itu dengan seharga Rp15.000 per orang. Sepertinya sih tiket tambahan ada lagi, kayak misalnya kalau teman-teman mau nyewa mobil, terus parkir mobil, sepeda, itu ada ya dengan harga yang beda lagi. Ini suasananya asri banget, enak. Cuma saya kebagian sore karena dari pagi sampai sore itu hujan terus. Oke, kita sekarang mau naik shuttle bus. Nah, kita keliling kebun raya naik shuttle bus aja. Apa saya? Udah sore. Oh, yang nyetir yang enggak dong. Ada abang yang nyetirnya. Nah, untuk naik tiket shuttle bus tadi tiketnya Rp25.000 per orang. Untuk anak 3 tahun ke atas sudah bayar ya. Nah, ini dia shuttle busnya. Uri. Iya, mau ini nanti ke sana. Thank you.
itulah keseruan kita naik shuttle bus ke Bundaran Raya Bogor. Lumayan banget itu drivernya sekaligus tour guide. Jadi dia ngejelasin ada apa aja sih di Kebun Raya Bogor itu, tentang koleksinya, tentang jenis tanamannya. Pokoknya seru banget. Pokoknya nggak rugi deh. Saya saranin teman-teman kalau mau kesini, karena ini luas banget, lebih baik naik shuttle bus aja. Biar gak capek.